Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi Safa, menjangkok merupakan salah satu metode untuk memperbanyak tanaman yang paling sering digunakan oleh para petani. Sebagai salah satu bentuk perbanyakan vegetatif, menjangkok dianggap sebagai pilihan memperbanyak tanaman yang paling mudah, murah, dan juga praktis. Dengan alasan inilah, maka tidak heran banyak sekali petani yang kemudian menggunakan metode ini dalam memperbanyak tanaman. Selain itu, keunggulan dari bibit hasil jangkokan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya, sehingga akan dihasilkan tanaman yang memiliki kualitas dan juga produktivitas yang unggul. Hal yang perlu Anda pahami adalah bahwa tidak semua tanaman dapat dijangkok. Metode ini hanya bisa digunakan pada tanaman dikotil, seperti tanaman buah tahunan, seperti juga pada cara menjangkok asam jawa atau cara menjangkok jambu biji. Jadi jangan sampai Anda menganggap bahwa metode ini dapat digunakan pada semua jenis tanaman. Permasalahan yang kerap terjadi secara teknis dalam menjangkok tanaman adalah biasanya tanaman membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menumbuhkan akar. Faktor penyebab kenapa kita sering gagal dalam menjangkok tumbuhan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam menjangkok memang bila kita tidak teliti dan cermat akan mengakibatkan dampak yang buruk. Dampak buruknya ya hasil jangkokan tersebut gagal atau tidak mau berakar. Bisa jadi kulit yang sudah kita kupas kembali menyatu, bahkan bisa saja batang tumbuhan yang kita jangkok kering dan juga mati. Nah, berikut ini Taman Inspirasi Safa akan memberikan beberapa ulasan tentang faktor penyebab kegagalan dalam menjangkok tanaman. Tidak higienis dalam menghilangkan kambium atau lendir saat mengeriknya. Capricornus yang menjadi penyebab kenapa jangkokan tidak kunjung berakar dan justru menutup kembali. Sayatan saat kita mengupas kulit batang tanaman yang hendak dijangkok, kita tidak higienis dan kambiumnya belum benar-benar hilang. Karena kambium yang masih tertinggal itu akan mengakibatkan kulit luka pada tanaman akan kembali tertutup. Solusi yang harus dilakukan bila sering gagal menjangkok, yakni usahakan dalam mengerik lendir kambium harus benar-benar higienis dan juga hilang. Solusi yang harus dilakukan bila sering gagal menjangkok, yakni usahakan dalam mengerik lendir, kambium harus benar-benar higienis dan juga hilang. Tidak diberi lubang pada hasil jangkokan tanaman. Maksudnya adalah, ketika kita selesai menjangkok, maka sebaiknya kita buat lubang dengan cara menusuk-nusuk dengan lidi atau pisau, atau apapun yang bisa dipakai untuk melubangi hasil jangkokan tersebut. Jika tidak dilubangi sama sekali, bisa mengakibatkan gagalnya hasil jangkokan tersebut. Tidak kuat dalam mengikat tali pada ujung atas hasil jangkokan. Jika kita kurang kuat dalam mengikat tali pada potongan ujung atas jangkokan, maka air hujan akan gampang masuk dan mengenai luka pada jangkokan. Ditambah lagi jika di musim penghujan, maka dapat menyebabkan batang jangkok menjadi gagal. Tidak pernah disiram. Jika kita menjangkok tanaman, maka supaya cepat berakar, kita harus rajin untuk menyiramnya. Penyiraman jangkokan tanaman ini harus dilakukan dengan benar. Jangan asal siram begitu saja, karena alasannya dapat mengakibatkan kegagalan dalam perakaran. Lalu, bagaimana solusi yang bisa kita lakukan untuk mempercepat tumbuhnya akar pada jangkokan? Buang lendir kambium pada permukaan batang yang akan dijangkok. Cara membuat jangkokan dapat menumbuhkan akar dengan cepat, yang pertama adalah Anda harus membuang lendir-lendir yang terdapat pada batang. Lendir ini muncul saat kita membuang kulit bagian luar dari batang tanaman yang akan dijangkok.
Lendir ini sendiri merupakan jaringan kambium yang jika dibiarkan maka akan dapat menghambat pertumbuhan akar. Oleh karena itu, beberapa cara berikut ini dapat dilakukan untuk menghilangkan lendir pada batang cangkokan. Setelah mengupas bagian kulit luar, maka Anda akan menemukan lapisan yang di dalamnya. Lapisan ini merupakan bagian dari kayu tanaman. Anda juga akan menjumpai lendir yang berada pada permukaan batang yang telah dikupas. Untuk menghilangkannya, dapat didiamkan selama 2-3 jam. Dalam durasi waktu itu, maka lendir-lendir akan mengering dan menghilang dengan sendirinya. Namun jika belum kering, maka tunggu saja hingga benar-benar mengering. Lendir kambium yang berlebihan akan dapat menghambat pertumbuhan akar. Nah, lakukan cara tadi agar cangkokan Anda lebih cepat menghasilkan akar. Gunakan media cangkok yang gembur. Media yang digunakan juga turut andil dalam kecepatan pembentukan akar. Media yang gembur akan mudah ditembus oleh akar, sedangkan media yang keras akan membuat akar kesulitan saat menembus media. Saat mempersiapkan media tanaman cangkokan, sebaiknya Anda melakukan hal-hal berikut ini. Menggunakan media tanah yang gembur dan juga remah. Ayak tanah dan pilih hanya bagian halusnya saja. Jangan menggunakan tanah berbahan lempung karena akan mengeras saat digunakan di dalam media. Selain itu, tambahkan unsur hara lain berupa pupuk kandang organik yang cukup halus. Campurkan kedua media secara merata, baru kemudian Anda dapat menggunakannya. Pemeliharaan dan perawatan intensif pada tanaman induk. Untuk merangsang pertumbuhan akar pada cangkokan yang cepat, maka Anda tidak bisa mengabaikan perawatan dan pemeliharaan yang harus dilakukan. Beberapa hal yang wajib dilakukan adalah penyiraman. Anda tidak bisa mengabaikan betapa membutuhkannya tanaman induk akan air. Mencangkok dilakukan dengan cara melukai bagian batang tanaman. Pemberian air yang cukup pada tanaman akan dapat membuat jaringan meristem pada tanaman terbentuk dengan cepat. Oleh karena itu, tentunya sangat penting untuk melakukan penyiraman secara rutin pada tanaman. Apalagi jika mencangkok pada saat musim kemarau. Pemupukan. Selain penyiraman, pemupukan juga menjadi faktor yang sangat penting. Hal ini karena pemberian nutrisi tambahan pada tanaman tentu akan dapat mempercepat proses pembentukan akar. Unsur hara akan diserap tanaman dan dibagikan ke seluruh bagian tubuh, terutama bagian yang mengalami pengelukaan. Terutama pada bagian tubuh yang mengalami pelukaan. Sehingga tanaman tentunya akan dapat menghasilkan akar dengan lebih cepat. Pengendalian hama pengganggu tanaman. Pengendalian hama dan penyakit tanaman juga terus tetap dilakukan. Agar tanaman dapat tumbuh sehat, maka tanaman induk yang terserang hama dan penyakit bisa mempengaruhi pada cangkokan yang ada pada tanaman tersebut. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, maka Anda harus melakukan penyemprotan menggunakan pestisida ataupun fungisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Penyiangan. Untuk mempermudah akar tanaman induk dalam menyerap hara tanaman, maka penyiangan pun harus dilakukan. Cukup dengan mencabut atau membersihkan rumput yang berada di sekitar daerah perakaran tanaman. Hal ini juga akan mengurangi serangan hama dan penyakit akibat dari sanitasi lingkungan yang tidak bersih. Penyiraman pada batang tanaman yang dicangkok. Selain tanaman induk, penyiraman juga wajib dilakukan pada batang tanaman yang dicangkok. Beberapa hal yang wajib diperhatikan adalah sebaiknya penyiraman dilakukan pada pagi ataupun sore hari menggunakan air yang bersih. Direkomendasikan untuk menggunakan sprayer agar penyiraman lebih merata. Selain itu, perhatikan juga kondisi cuaca yang ada. Jika cuaca terik, maka intensitas penyiraman perlu ditingkatkan. Sebaliknya, jika cuaca hujan, maka intensitas penyiraman bisa dikurangi. Penyiraman jangan sampai membuat media terlalu penuh air, karena akibatnya malah akan membuat batang tanaman membusuk dan cangkokan Anda menjadi gagal total.
Nah, Sobat Taman Inspirasi Safa, itu tadi adalah beberapa tips untuk mencegah cangkokan Anda gagal. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.